luar biasa menggila. Ronaldo cetak plus hasil pertandingan Indonesia U18 versus Antalya Sport tadi malam. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berita terbaru hari ini datang dari timnas U18, di mana pada 21 November malam, baru saja melaksanakan pertandingan uji coba friendly match melawan Antalya Sport. U18, uji coba sekuat timnas Indonesia U18 ini guna mempersiapkan dalam menghadapi putaran final Piala Dunia U20 yang bakal dilaksanakan tahun 2023. Laga uji coba perdana ini dilaksanakan di Stadion Lima Futbal Kompleks Antalya Turki Minggu 21 November 2021 malam waktu Indonesia Barat, di mana hasilnya timnas Indonesia U18 ini berhasil dengan skor mencolok atas Antalya Sport dengan skor 3-1. Pertandingan tidak disiarkan langsung televisi, melainkan melalui live tweet di akun Twitter PSSI. Jalannya pertandingan ini sendiri, timnas U18 Indonesia sukses mencetak gol lebih dulu lewat kaki Ronaldo Kwate pada menit ke-33, timnas unggul 1-0. Selang 5 menit kemudian, Indonesia mendapatkan hadiah tendangan penalti. Nico mengambil tendangan berhasil menambah gol skor menjadi 2-0. Namun hingga turun minum, babak pertama belum berubah, skor tetap 2-0. Lanjut ke babak kedua, permainan belum banyak perubahan. Namun Indonesia bermain lebih tenang dan sabar, terbukti pada menit ke-81 kembali Ronaldo Kwate mencatatkan namanya pada papan skor untuk gol kedua menjadi 3-0. Hingga peluit dibunyikan babak kedua, pertandingan dimenangkan oleh timnas Indonesia U18 dengan skor 3-1. Bagaimana menurut kalian?